hari ini aku mau bikin kue buat ulang tahunnya Mio, tapi dirayain kecil-kecilin aja di rumah. Udah nyiapin kado, sekarang tinggal beli kuenya. Aku mau beli kuenya dulu. Toko kuenya. Bapak beli apa itu? Aku beli kue ulang tahun untuk anakku. Yeay, anakku ulang tahun. Wah. Hey, oh, ada orang mau beli apa? Silakan ke sana. Bu mau beli ini kita harus membeli kuenya dengan sangat. 1 2 3 sepertinya kuenya banyak. Aku buka dulu deh. Yang mana ya yang cocok? Hai Dek, kamu mau beli apa? Kue rasa apa? Mau tingkat apa enggak? Yang karakter apa tidak? Saya pilih yang tingkat, tapi tidak karakter. Bolehkah 1 strawberry? Oh iya Bu, pesanannya ditunggu ya. Ya. Ya, Ibu bisa tunggu rumah atau tunggu sini. Ibu mau beli tunggu di mana? Saya tunggu sini aja Bu, gak apa-apa. Oh iya, sebentar ya, saya carikan kue tingkat itu. Iya Bu. Wah, Bapak ini seneng banget sama ibunya karena dapet kue ulang tahun buat anaknya. Pak, ini kue ulang tahun buat anaknya siapa? Buat anakku Siva. Wah, anaknya Siva ya. Iya, ini kue ulang tahunnya. Yeay, anakku ulang tahun. Wah, anaknya ulang tahun ya, Pak. Iya, ini lagi ulang tahun. Wah, kuenya gitu ya, Pak. Ya, sudah, nggak apa-apa. Wah, ini ada patung kue emas. Ini memang kue terbaik. Lapis. Kenapa kue lapis? Ih, Mbak, bisa tunggu sebentar di luar. Saya masih ada urusan di sini. Nggak, Pak. Saya cuma mau lihat. Kayak apa? Wah, Mbak, saya boleh lihat kuenya? Boleh? Wah. Ini ada yang biru, ada yang pink, terus ini. Ya. Itu yang warna hijau. Jangan berisik, aku lagi menghitung yang mana kue yang cocok untuk aku berikan kepada nanti orang yang mewah tadi. Kue yang cocok, kue coklat itu kayaknya enak. Iya, kue coklat itu enak. Bagaimana ini kita? Ya, kita tidak bisa memilih kue. Gak bisa memilih kue untuk raja dan ratu yang sedang memesan kue ke kita. Ya, ini bagaimana? Aduh ya, kita bicarakan saja. Lihat teman-teman, kuenya, toko kuenya bagus banget. Aku terbang aja ya, teman-teman. Ya, terus ada kue raksasa weh. Emas. Ini rumahku teman-teman. Ada pohon-pohonnya rumahku. Ada pohon salju. Ada salju. Bagus loh teman-teman. Rumah-rumahannya. Bagus gak sih? Wah, ibu itu masih di sini. Ini udah siang-siang banget di toko gue. Aduh, pesananku mana ya? Mbak, pesanannya sudah siap. Mbak bisa ambil pesanannya kok. Ini pesanannya aku akan berikan dulu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Saya akan pergi dulu. Wah, aku sudah dapatkan kuenya. Aku harus pelan-pelan. Kuenya juga tingkat 3, aku suka. Aku mau segera masuk dan kasih tau orang lagi. Kakak lagi pakai bekerjanya tuh.
Aku akan taruh kuenya di meja. Ya. Taram, sudah aku taruh. Kuenya bagus banget, taram. Wah, kuenya ternyata indah sekali. Tapi aku belum beli lilin. Kue di sana memang bagus ya. Indah sekali. Lagi. Ada apa? Sudah beli kue. Wah, ngeliat kuenya ngiler banget. Tapi agak gak rapi ya. Mungkin gara-gara mbaknya gak konsen yang tadi. Nanti aku suruh ikan Mio untuk datang ke sini. Aku mau panggil Yuta dulu. Ya. Kok rodanya keangkat? Aku ganti Lamborghini saja. Lebih nyaman. Hey. Muda. Yuta, aku punya kue. Gak mau, Kak. Kenapa itu? Ngantuk. Ya sudah. Mio, apaan sih, Kak? Aku gak mau. Ya sudah deh, aku ikut. Aku punya kejutan, aku punya kue ulang tahun tau. Aku ulang tahun. Iya. Aduh, aku mau cepat-cepat masuk. Ayo Mio masuk. Iya, Kak.
aku mau masuk. Ayo, aku mau ambil lilin dulu. Sebentar. Taram, aku sudah pasang lilin. Gimana? Mio? Iya, Kak, aku tadi main. Apa itu, Mio? Mobil yang begini, Kakak. Wah, sampai mentok gini, Mio. Iya, Kak, ayo. Akan saja untuk bakar kamu. Ya tidak, Kak. Ayo, Mio, ulang tahun. Tiup lilinnya. Mampu mereka lagi tiup lilin. Aku akan bikin sesuatu. Tidak jadi, aku nggak ketemu kunci rumahnya. Aku yang aja yang tiup. Airnya selesai juga aku tiup lilinnya. Kabur. Aku mau pukul lah, mau bikin rusuh. Aku dikejar Pak Polisi, wey. Kamu, jangan kamu lari. Lari. Kamu jangan lari. Hey. Wadah malampir juga ngejar aku, wey. Kabur. Oke, teman-teman, jangan lupa lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Hari ini, bye-bye.